Gue di mari. Ganang ayam. Saya cariin. Ada di mari. Bang di sini aja, Bang. Neng di sini aja. Bang di sana aja, Bang. Neng di sini aja. Asik. Gue pagi-pagi dikasih muka asem banget deh. Kenapa? Kenapa? Ini gimana ini kita? Kalau udah masuk bulan Ramadan ini, bulan puasa. Bang, kalau bulan Ramadan kita punya kebiasaan nyobain orang tua, nongkongnya bocah, cek sama mamang, nganterin, potong dua potong mah. Ntar kalau kagak nyaba, perketanyain. Murunan sono ge ngarep-ngarep. Masalahnya kita kagak ada dipisan. Bohongan kita menipis. Anaan kalau punya bocah mah duitnya olok, Bang. Gimana ini kita? Anaan gajian abang masih lama. Nah, iya, nyabar dikit mah dulu. Lalu nih, coba dulu ngapal lo, nyabar sana sama abang lo, lo minjem duit dulu, nanti gua ganti abis gantian sama gua. Coba tau sendiri nih kondisi lagi begini, teman-teman gua lagi pada di lockdown. Atu aja daripada dirumahin. Murunan gue sama nanti dirumahin. Nah, situasinya lagi begini. Tiba gantiin dah. Ya apa bisa no ke abang lu minggu dulu. Udah, Bang. Udah nyamperin saya. Sama dia ge kayak kita. Mana dia ge sama mau nganterin sama mertuanya. Kan dia kerja kayak cuma serabutan, Bang. Malu kita, duit yang kemarinnya belum diganti. Malu paling dia ngarep-ngarep dari kita buat gantiin duitnya. Nah iya, nyabar dulu. Murun kan kita kanan ada gajian murun itu kita nggak ada arep-arepan murunan. Nih atuh yang murun. Barang sama kita yang ada be dulu, cuman punya ayam ini potong be dulu buat nganterin. Yang ambil dulu beberapa yang mau dihabisin semua di bagian. Kemudian kita yang penting orang kita nyabisnya nyabang sama orang tua. Ini murunan lo mau nambahin gua boleh minjem ini kayak gua ini di temen gua ada beli gua capa ya doang, lu suruh di bandang lu, bandang ya, beliin bandang, beliin bandang, itu. Pasar nih? Nah, iya lu, pasar, sono, beliin bandang, itu. Ya udah gitu sono lu bebenah dulu. Pasar bagian gue di rumah. Udah tuh ya, saya siap-siap ya. Iya udah, no, udah. Bilang ya. Bang. Nah itu udah gue kasih duit. Baik lagi. Aduh, belanja sana pasar. Ya, bukan tuh. Ini, Bang. Ntar kalau Bang gajian, beli baju baru, Bang, ya. Emas, Bang. Kalung gitu, Bang.
cincin kayak orang-orang gitu bang. Emang ya? Iya. Nanti bang, cincin kalung, pakaian baru. Lu, pokoknya lu bolong sana. Nah, kita beli rantai kapal kita. Rumah. Bisa aja sih abang. Nah, iya, habis gajian lah, tenang be. Gua kasih sama lu. Sekarang nih, lu sono pasar lu belanja ya. Nah, gua mesti itu mau ke kebun gua nyari rebung gua buat tambahan lauk pauk buat buka puasa. Ya, nah, ambilin bendo gua sono. Bendo ya, Bang. Bendo yang ini. Lah ini mah bendo warisan, ini mah bendo jawara punya ongkong gua. Ya iya itu abang. Lah iya tapi bukan bendo yang ini. Bukan. Lah ini masa bendo warisan pake ngorek-ngorek anak. Salah. Itu yang bendonya yang ada di dapur. Oh, yang itu lagi. Lu agak dantam sama lu. Ada sini do yang ambilin, bawain mari. Ya, ini ya. Taruh lagi sono. Ya. Rumah. Masa bendo Jawa kayak ngorek-ngorek tanah. Ya. Gua bisa menyala gunakan kefungsian punya terbua. Walak gua. Si Ido suruh mari. Pak, ini mau kemana nih pak? Ya, mau ke sono kebon nyari rebung buat tambahan ini lauk pauk ntar buka puasa. Ini belajar udah kelar. Iya, belajar mah jadi tinggalin. Iya. Oh, kondisi lockdown kek. Oh, kondisi gimana kek? Namanya lu masih belajar, lu terus giat belajar. Iya. Iya, kejar cita-cita lu, masa depan lu. Gitu. Lu jangan tinggalin ngajinya, ya. Sholatnya, itu ya, gua mesen dong lu. Iya. Ya udah. Sono kita kebon. Ya, yuk. Tai kali ya? Enggak. Babak kali. Ini loh. Tai itu tuh sudah ada. Sial dan kawan ini. Ini masalah lagi ini. Ini ada yang tamu gak diundang nih kalau malam nih. Paling dia kebelet dia berak dari kebun dia. Gak kagak lah kalau orang kampung mah. Baru punya
buat berak. Nah, ini makanya ini tamu yang nggak diundang kalau malam ini. Iya. Gua tahu siapa yang ada. Era. Ya. Buat hari ini mah cukup, insya Allah. Ini dok, lo jangan malu lo hidup sederhana. Dalam arti memang orang tua juga nggak malas-malasan. Itu lo sebagai bocah putra daerah Betawi, lu kudu jadi orang lu di kampung lu dewek. Lu kudu bisa ikut andil mengelola daerah lu. Nah, makanya lu jangan sejuri ilunya, kalau bukan memang iluan lu. Lu harus punya prinsip gitu. Bergaul lu boleh bebas, lu ambil nilai positifnya, buang yang negatifnya gitu. Emang orangnya kudu bergaul, kudu bersosialisasi gitu. Lu sekolah yang rajin, yang tinggi. Lu harus jaga ngajinya, sholatnya. Tuh, lu jangan tinggalin. Tuh, lu kudu punya agama. Lu kudu bisa ngejaga daerah lu, nilai-nilai luhur seni dan budayanya juga. Kalau bukan kita-kita orang, siapa sebagai generasi penerusnya? Jadi ya paling aja kita pecintanya, pecinta seni, kesenian dan kebudayaan gitu. Kita namanya punya tanggung jawab gitu pada diri kita sendiri. Udah, buat hari ini cukup nih, kemas lalu lagi gitu pulang. Ya udah, bocah be, anjing sono. Ya be, kengkongnya. Ini gue menitip salam juga ya. Ya. Gue menitip salam sama kengkong lu, sama mamang, ence, gala. Udah. Assalamualaikum. Salam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu udah nganterin, Dok? Iya, disuruh Baba sama Mama. Pastinya jauh lebarannya. Enggak kemakan ya, Dok. Masuk aku ke dalam. Iya. Lama. Lebarannya dia masih jauh, udah nganterin. Ma sama Bapak sehat, Dok? Alhamdulillah sehat. Iya tuh, Mama cuma bisa doa doang. Terima ya gegawannya ya. Ya. Biar sehatkan badannya, sehatkan jasmaninya, rohaninya, batinnya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan balainya. Dilancarkan usahanya. Amin. Ma, Rino gak lama ini ya, Ma. Soalnya mau nganterin ke rumah engkong. Iya, aduh, mumpung masih siang. Kan keadaannya kayak begini, Dok. Takut di jalan ya. Iya. Ma sama Baba nanti ngarep-ngarep di rumah. Iya. Ma, tuh, sedikit ngasih. Makasih, Ma. Iya. Buat beli vaksin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma, mau pulang dulu? Iya, duduk. Jadi di jalan ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ini disuruh nganterin sama Baba, sama Mama. Iya. Mama sengaja sih, Jo. Iya dong, sekolah masih maju. Masih maju. Oh, enggak belum bisa masuk sekarang namanya. Iya. Masih di lockdown. Masih ya, bang ada lebaran kali. Iya. Iya, yang penting mah kita lanjutin kapan-kapan pun sampai sukses. Iya. Kita mulai ya tuh macam pemodalan sama orang tua. Lagi biar sehat di sekolahnya, jangan suka banyak nakal. Iya, sama teman-teman lo hancur, jangan apa kita banyak berantem teman, nggak boleh itu sekolah mah harus jujur. Dibilang agamanya kita biasa ngaji, kalau sore pergi ngaji tuh sedikit-sedikit juga banyak punya pengerti. Sama lagi kemana-kemana kita ke sekolah ke kemana ke harus bilang dulu sama orang tua, udah ada izin dari orang tua, jangan kita sokonol karena nggak boleh. Kadang-kadang kita kalau bilang sama orang tuanya, orang tua juga gak bingung nyariinnya, mau pergi sama kawannya paling itu, kalau ada temennya lagi bisa ngilangin, mau pergi ke anu gitu. Temen aku sekolah sama gitu. Kadang-kadang di zaman sekarang jangan kita ikut-ikutnya, kalau kita bukan ikutin kita mah jangan bahaya, itu gak boleh. Mamanya kita mau kemana ki, harus lah hari kita bilang orang tua. Pulang dulu ya. Oh mau pulang sih masih siang. Takut kesorean. Oh iya tuh kalau bapak harus sama bapak yang nyari. Iya kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.